Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Joel Christian. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai 3D Warehouse. Jadi, 3D Warehouse itu adalah fitur yang disediakan SketchUp untuk kita bisa mendownload 3D modeling dari SketchUp. Jadi, sebagai contohnya, kita sebenarnya nggak perlu repot-repot membuat pintu, jendela, dan juga furniture secara manual. Kita bisa tinggal download aja melalui 3D Warehouse. Gimana sih caranya kita bisa mengaksesnya? Kita cukup buka websitenya di 3dwarehouse.sketchup.com. Nah, jangan lupa kalian juga harus login ya, supaya kalian bisa download. Seperti ini nih, kalian lihat di sini ada interior, ada landscape, ada mobil juga, ada furniture, dan juga ada banyak sekali modeling-modeling yang kalian perlukan ya. Nah, di sini saya punya list khusus yang biasa saya gunakan. Ini list khusus yang dibuat oleh 3d.id. Nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi supaya kalian juga bisa pakai. Nah, kalian tinggal download aja nih sebenarnya. Sofanya. Tinggal download nih. Nah, di ini juga menyediakan berbagai versi SketchUp ya. Disesuaikan dengan versi SketchUp kalian ya. Nanti akan terdownload seperti ini. Karena saya udah punya modelingnya, jadi saya cancel aja ini. Kemudian, kita cari ini lampu dan juga saya mau pakai sofa ini, lalu pakai lampu ini, dan pakai lukisan ini. Kalian tinggal download ya. Kemudian mejanya mau pakai yang ini. Sembari menunggu, kita juga bisa searching lewat bar yang ada di sini ya. Kalian tinggal isi, saya mau cari karpet. Ini ada banyak macam nih, tinggal kalian pilih aja yang mana ya. Kalian sesuaikan aja. Kemudian kalian juga bisa cari gagang pintu ya buat pintu kita. Kita kan pintunya belum pakai gagang ya. Kalian download aja ya.
Oke, kalau sudah tinggal kita masukin aja perabotan-perabotannya. Ini saya contohkan satu dulu ya. Nanti untuk perabotan lainnya tinggal kalian masukin aja. Caranya gimana? Kalian tinggal klik dan kalian copy ya, Ctrl C. Kemudian kalian buka modeling kalian, kalian tinggal Ctrl V. Nah, ini akan keluar nih modeling kalian. Tinggal kalian rotate, kalian taruh aja di sini. Oh iya, kan ini terlalu kecil ya ukurannya. Kalian bisa besarin dengan menggunakan scale atau shortcut S. Scale ini nih ada banyak titiknya nih. Kalau kalian pakai titik yang ini, kalian akan memperbesarnya seperti ini. Jadi itu, ya titiknya itu menentukan arah mana yang akan kalian perbesar, kalian scaling seperti ini ya. Nah, biar scalingnya hasilnya tetap proporsional, kalian ambil yang di bidang, yang di sudut seperti ini. Kemudian kalian tekan shift, dia akan otomatis membuat proporsional. Kalau kalian nggak tekan shift, maka dia hasilnya bakal begini nih tuh. Harus pakai shift ya. Udah, kita turunin ke bawah dikit. Di snap sejajar sama dia. Oke. Kita lanjut masukin furniture lain ya. Ini juga sama, kita copy. Kita paste. Ctrl-C, Ctrl-V ya. Ingat ya, harus di-move ya. Nempel sama lantai. Kalian tuh harus bikin modeling seril mungkin ya. Dalam penataan. Dalam detailing juga. Supaya hasilnya itu seperti aslinya. Jangan lupa diberi warna ya. B. Kalian kasih warna. Oke, shift. Nah, seperti itu. Copy ya. Jangan lupa kalian cek ya, dia ukurannya sesuai dengan ukuran asli nggak? Kalau nggak, bisa kalian besarin atau kalian kecilin, kalian atur aja ya, pokoknya. Supaya dia ngikutin ukuran aslinya. Bagus, kita geser.
kalau kalian ngalamin kayak gitu nggak apa-apa ya. Misalkan ada tanda loading lalu layarnya jadi putih, itu nggak apa-apa kok. Terus kadang kita juga bakal nemuin benda yang titik OTT itu beda ya sama aksis bendanya. Cuma nggak apa-apa. Lebih bagus kok dibesarin. Jangan lupa move-nya pakai axis ya. Kurang lebih begini ya jadinya ya. Warnanya mau saya ubah nih. Kalian pencet B, Alt, klik bendanya. Kemudian kalian edit, kalian bisa ke tanda ini nih. Match color on screen. Jadi nanti kalian pilih, saya mau ikutnya warna lantainya. Kalian tinggal klik. Seperti ini. Oke. Lalu yang putih diganti aja jadi hitam. Oke, sudah jadi. Kayak gini aja ya, sederhana. Oke, udah kelar ya. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya.